this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello, hello guys, welcome to channel ITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, ujian Mimin, oke? Ini Mimin dumbling aja ya guys. Aku sama sekali bukan ibu showbay. Kamu harus bangun, maksudnya kamu harus terbuka matanya gitu loh guys. Hari sudah sangat larut, aku akan pergi untuk beristirahat, katanya gitu guys. Tiba-tiba ada yang dirasain sama si Minjing nih guys. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aku merasa lemah, katanya gitu guys. Ini kakak ipar katanya gitu guys. Nona Si adalah kakak ipar tertua. Tak ada yang salah dengan ini katanya gitu guys. Kakak ipar benar-benar kakak ipar katanya gitu guys. Ini bukan mimpi kan? Apa yang terjadi katanya gitu. Terus giliran pengen dipeluk udah diambil duluan guys sama tuanmu. Yensen, apa kamu ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu, katanya gitu guys. Cemburu banget, ini pencemburu banget. Moihe, kamu meracuniku lagi, katanya gitu. Kalau tidak, bagaimana bisa berubah menjadi tidak terkendali? Katanya gitu, guys. Jangan panik. Jangan panik pamanmu, katanya gitu. Terus dipukul ekornya. Itu memang kakak ipar, hanya kakak ipar yang berani memukul kakak laki-laki seperti ini, katanya gitu, guys. Benar-benar tidak beracun. Cangkir itu hanyalah makanan penutup yang bisa menyadarkanmu akan wujud aslimu. Enak bukan? Katanya. Mengapa kamu punya begitu banyak racun untuk menanganiku? Katanya gitu guys. Rasanya memang sangat enak. Sehingga aku jatuh ke dalam perangkapmu. Katanya gitu guys. Tentu saja semuanya dikembangkan olehmu sendiri sebelumnya. Ajiu, katanya gitu. Tes DNA telah keluar, apakah kamu masih ingin menipu diri sendiri, katanya. Kak, aku tahu kenapa tidak bisa diidentifikasi. Instrumen rusak ini hanya bisa diidentifikasi DNA manusia, katanya gitu, guys. Tapi kakak ipar dan showbay bukan hanya manusia biasa, jadi pasti ada yang salah dengan hasil identifikasinya, katanya gitu guys. Adik yang baik, aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia, katanya gitu guys. Maihe, apa kamu tidak mengenali hasil DNA, katanya gitu.
Okay, guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye bye.